Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Jadi, Alhamdulillah Aki dah sampai Malaysia. Okay, so Aki baru je balik umrah. So, yang korang tengok video semalam, yang video mahkamah tu, Aki baru je balik Malaysia. Lepas tu, esok tu ada pergi mahkamah pula. Jadi, nak pergi mahkamah tu, Aki tak ada masa nak rakam kat situ. Jadi, Aki post video yang dulu punya tu. Jadi, ada yang tak pernah tengok lagi sebab Aki post masa tu pun tak sampai sehari. So, Aki dah padam dah yang dulu. So, Aki post balik. Jadi, kali ni, Aki baru ada masa nak buat video lah. Dan sekarang, Aki baru sampai dekat Kuantan. And orang Kuantan Pahang, siapa orang Kuantan, boleh ramai-ramai datang dekat Dataran Serambi Teruntum. Ada Havoc Food Festival. Aki lah ada jual kondok Akilicious. Dan oh, benda lah pergi satu Akilicious cereal. Amasya ada kat sebelah Akil ni. Jadi Akil ada jual kondok dengan cereal tak banyak. Jadi korang tolong datang cepat-cepat ya, sebelum terlambat. Jadi malam sekarang baru Akil pergi sebab baru je sampai ni. Jadi Alhamdulillah lah, semua berjalan dengan lancar. Kita punya apa, umrah, lepas tu dah sampai. And Akil pun cuma ada tonsil je. Tonsil apa? Sakit tekak dekat ulcer, ada ulcer dekat tonsil Akil sebab cuaca dekat Madinah masa tu berdebu, jadi sakit tekak. Abang Syah sakit ke? Sakit juga? Okay. Abang Syah sini lah masuk, dia tak gerak-gerak sangat, nanti dia macam tak cantik. Abang Syah dah buta tau, tarap pam 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 pam, tapi tak nampak. Abang kena letak muka kat sebelah, dia panjang. Tak nampak sangat lah. Cuba duduk sini. Dia kena kepala kena depan. Apa tak nak nampak ke muka abang? Tak nak. Cuba tengok muka botak abang Syah. Macam orang baru balik daripada pusat latihan poli. Pusat latihan poli. Camp jati diri. Abang Syah baru balik. So abang Syah dah botak dah. Sial dah botak. Gugur banyak dosa. Gugur banyak. Macam Akil potong ni tahlul dia at least 3 rambut. Jadi 3 je lah dosa yang gugur. Tak. Ya. Tak. Dia tengok. Tu niat juga dia, kita ikut ni dia minimum 3, so kita potong lah. Akhir tak potong 3, Akhir potong dalam puluh-puluh macam tu, tarik Akhir gunting buat tahallul masa buat umrah tu. So apa nak cakap ya bang, korang datanglah ramai-ramai Dataran Serambi Teruntum 1 hingga berapa bulan, 1 hingga 5 hari bulan Jun. Okey, ramai-ramai boleh datang. Kesaman dah habis. Oh, dah habis ke? Dah nak cerita dah. Cukup. Bye. Okay, bye. Abang Syah pergi makan ubat. Abang Syah dia baru balik klinik. Oh, dia ada ubat dia. Okey, itu je. Baru nak unboxing. Takut Aki unboxing ni punya ubat. Okey, so Aki nak tunjuk sikit lah gambar-gambar umrah. Sikit-sikit je lah. Ada yang macam tak post. Okay, ada yang dah post, ada yang tak post. Tapi sikit-sikit lah Aki nak tunjuk kat korang. So, masa kita sampai je dekat Mekah masa tu, baru sampai kan dari airport. Lepas tu dari airport kita naik gudu. Kita naik bus. Lepas tu baru kita nak makan masa tu. Eh, makanan pertama bila sampai Mekah ini dia. Tarapapam. Nampak tak? Okay, so ni dia makanan yang kita makan masa tu. Makanannya ialah nasi Arab. Nah, nasi Arab tu api kentang ada makan ni. Nampak? Afiq Kentang, tunjuklah diri anda. Tada! Nampak ni Afiq Kentang. Afiq Kentang makan nasi Arab tu. Dia kata sedap. Afiq kata biasa je. Macam nasi Arab dekat sana macam tak ada rasa sangat. Macam mungkin tekak tak kena tekak dengan, tak kena tekak kita lah. Tekak orang Malaysia kan suka yang macam masin-masin sikit, ada rasa sikit. Macam dia tak berasa sangat. Afiq tak minat sangat lah nasi Arab dia. Lepas tu dia punya sos tomato pun Afiq tak berapa minat. Afiq tak suka sangat sebenarnya tomato. Tapi dah tak ada makanan lain kan, kita makan tu je lah. Setelah Aki pada selfie. Nampak? Tadaa! Dia lambat sikit lah. Janji. Tadaa! Keluar dah. Ni Akil. Gambar Akil. Ni masa tu bila sampai je Mekah, nampak gambar Mekah tu kan. Gambar pula. Nampak Mekah tu depan mata macam, macam tu rupanya. Selama ni kan kita solat, kan kita menghadap kiblat. Kiblatnya tu lah. Inilah Kaabah. Ini Kaabah di Mekah. Tada! Itulah Kaabahnya. Kaabah adalah tempat petunjuk kita. Macam kita nak solat kat mana kan? Situlah arahnya. Okay. Lepas tu, bila sampai je dekat Mekah tu, kita orang dah makan. Lepas tu, kita orang pergi Mikat. Mikat tu dekat Mikat Al-Qarni nama dia. Mikat Qarn Al-Manazil. Benda tak. Aki pun tak tahu. Tapi korang boleh tengok gambar ni. Tada! Nampak ini Mikat. Aki ada diri kat situ. Tak payah nampak sangat muka Aki pun tak apa. Kat situ tempat Aki Mikat. Lepas tu yang ni Aki lah ada post dekat IG Aki. Inilah gambar Aki. Tada! Itulah gambar Aki.
Ni cantik juga pakai kamera ni kan. Dia macam blue-blue dia kuat sangat. Lepas dah mikat-mikat tu di dalam rukun umrah lah. Rukun umrah dia ada niat. Lepas kita dah Tak. Kita kena berniat di mikat. Betul lah. Rukun dia niat. Niat dia di mikat. Mikat tu tempat untuk kita berniat lah nak buat umrah. Lepas kita niat je, kita kena buat tawaf. Kita kena buat sa'i. Lepas tu kita kena tahlul. Lepas tu tahlul tu gunting rambut. Tiga helai rambut. Lepas tu last kali tertib. Tertib tu kita ikut turutan lah. Kita buat tu dengan ikut turutan. And semuanya dah siap, barulah kita dah laksanakan umrah kita. Macam tu. Macam tu nanti korang sekolah pendidikan Islam pun ada. Nanti exam tanya rukun umrah apa. Kenalah tulis ya. Jangan lupa list kan. Macam Akhil dulu, kita kan hafal je kan, tak tahu macam mana benda tu buat. Tapi bila kita dah pergi umrah, alhamdulillah macam ni rupanya nak buat. So bila dah mikat dan niat dekat situ kan, ni macam Akhil buat kelas mengajar pendidikan Islam pula eh. Tak apalah, Akhil sambil borak-borak kan. Lepas tu bila nampak Kaabah tu macam first time nampak Kaabah. Lepas tu yang ini ada gambar Akhil dengan Abang Shah. Mana? Tu dia. Gambar Akhil dengan Abang Shah. Tak dapat sangat. Tapi boleh lah. Tu dia. Abang Shah botak masa tu. Abang Shah dah botak. Yang ni umrah kita yang kedua. Yang pertama masa tu rambut Abang Shah ada lagi. Akhil malah nak cari gambar Abang Shah yang tak ada rambut lagi. Gambar Abang Shah tak ada rambut tu masa tak ada kot. Masa tu kita buat umrah pertama kita tu waktu malam. Waktu malam, masa ni lah. Masa ni Akhil dengan family. Yang inilah Akhil ada post gambar Akhil. Nampak tak? Gambar Akhil dengan family Akhil. Jadi gambar Akhil dengan family dekat Kaabah. Masa belakang tu ada Kaabah kan. Itu dia punya hotel Akhil dekat situ lah. Kat Clock Tower tu. Okay. So macam tu lah. Kita punya umrah pertama. Masa umrah pertama tu Akhil tak banyak ambil gambar apa semua. Yang ni je gambar ni. Itu pun Ustaz Mutawif yang suruh. Dia kata okay. Untuk ni kita ada masa tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit pun. 2-3 minit je. Dia kata bolehlah ambil gambar sikit-sikit. Buat kenangan kan. So Akhil pun ambil gambar masa tu. Ada orang kata, kau ni datang ambil gambar, ambil video. Akhil kalau boleh tak nak rakam, tak nak tu langsung. Tapi dah kerja Akhil macam ni kan. Kerja Akhil buat video, post gambar. Macam dan itu dah rutin Akhil. Itu macam kerja Akhil dah. Jadi Akhil kena buat juga. Tapi tak adalah Akhil sepanjang masa merakam, mengambil gambar je kan. Tapi yang orang tak faham tu, dipikir dia kata ada yang kecam-kecam lah. Macam orang kerja-kerja ni memang dia tak puas hati semua benda Akhil buat. Macam dia kata pergi sana kau nak buat konten lah, kau tak ada ni. Dia tak tahu pun kita beribadah macam mana. Takkan nak ibadah semua kita nak tunjuk kan. Macam Akhil tunjuk janji Akhil kan nak buat setiap hari ada satu video. Jadi at least kerja Akhil tak tertangguh. Semua kerja Akhil jalan macam biasa. Masa Akhil dekat umrah pun Akhil terpaksa buat kerja tau. Nak tak nak kena buat kerja. Akhil sebenarnya kalau ikutkan masa Akhil ni sibuk. Tapi kita cuba freekan masa kita. Walaupun sibuk macam mana pun Akhil siapkan kerja Akhil juga. Masa pergi umrah dengan family. Sebab nak pergi dengan family kan. Sekarang dah nak gelap dah. Dah nak maghrib dah kejap lagi. So ada masa ambil gambar, ambil video tu semua pun Akhil tanya dulu Mutawif. Masa ni okey ke untuk merakam? Untuk ambil gambar, ambil video. Ustaz pun sendiri yang keluar. Ustaz. Jaga kita jumpa Ustaz ni. Mana Ustaz Rizal ni? Tak rapah. Pam. Dapat tak Ustaz ni? Ni lah Mutawif kita, Ustaz Rizal. Ni Akhil bergambar dengan dia. Masa umrah pertama Akhil. Ni Ustaz Rizal. Dia lah Mutawif. Dia yang ajar Akhil. Ajar family Akhil. Ajar grup Akhil lah. Sepanjang kita orang buat umrah tu. Jadi Akhil nampak Ustaz keluar kabel, baru Akhil macam berani nak rakan, nak ambil gambar. Ini orang lain patut nak kejam-kejam. Tapi diorang tak tahu kita ada mutawid. Macam diorang yang tak pernah pergi umrah ni pula nak jadi mutawid, nak cakap-cakap. Bukan kan, orang nak pergi beribadah kan. So apa pun, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Rizal. Dah banyak dia sangat, dia banyak bantulah family Akhil, family Baca and semua orang lagi lah. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tak ada masalah apa-apa kot. Semuanya okey je. Buat tawaf ke, buat sa'i ke, kita buat sama-sama mula-mula tu. Dah last kali masa nak balik tu, baru kita buat sendiri lah. Tak ada buat sendiri sangat, tapi boleh buat laju sikit lah. Kalau tak, kita ikut ramai-ramai, buat slow-slow dengan semua orang. Macam tu. So lepas tu Akhil nak tunjuk kat sini, kat korang. Ta-da! Nampak tak? Ini ialah duit duit Arab Saudi. 500 weh. 500 rial. Ni lah duit dia. 500 rial. Okay. Ni
500 weh. 500. Sekeping 500. Bukan sekeping 100. Dia punya, dia ada 100, 200 dan 500. Besar weh duit dia. Aku pun macam terkejut. Duit dia besar sangat weh. 500 rial tu bersamaan 700. Dah nak 700 ke? 700 lebih ke bang? 700 setengah? Eh? 1 point 20? 25 kali 5 tambah 500. Tambah 625. Oh, 625 rial eh. Lebih kurang lah. Mahal jugalah. Dia duit dia lebih mahal sikit berbanding Malaysia, tapi tak mahal sangat lah. Tapi harga dekat sana, harga pergi umrah balik hari, harga kat sana lagi mahal. So, mungkin tempat-tempat macam tu memang macam kita pergi Genting, pergi KLCC kan, tempat mahal-mahal macam tu. So dia tempat-tempat macam Mekah, Madinah memang mahal, tapi tempat-tempat bahagian lain murah-murah je. Ustaz kata. Lepas tu ada gambar ni. Ni gambar Akil dengan Abang Syah juga. Yang ni masa ni dekat dalam Masjidil Haram. Kita ambil gambar. Akil ambil gambar. Masa ni kita orang kalau nak datang masjid, kena datang setengah jam awal ataupun sejam awal lah. So masa menunggu tu, kita dah solat sunat. Lepas tu Akil ambil gambar lah kejap. Akil ambil kalau gambar macam ni, Akil post pun, orang akan kata, kau ni nak beribadat kena ambil gambar, dah salah tujuan. Kenangan. Ya, kita buat kenangan. Tapi kenangan Akil, Akil nak post kan, hati Akil lah Instagram Akil. Akil post pun sebab Akil ni social media influencer. Akil ni kerja Akil macam tu. Memang kena post juga. Jadi kita nak apa pun orang busuk hati kan. Akil pun tak faham. Akil dekat sana sabar je. Ada yang kata bukan-bukan kan, tapi kita tak boleh tutup mulut orang kan. Akil ambil gambar masa tu, lepas tu dah lah, kita tunggulah. Masa tu tunggu sejam, tak ada sejam, setengah jam pun sebelum solat fardu masuk. Baru kita solat jemaah dekat Masjidil Haram. Dapat 100 ribu pahala. Dan solat jemaah dekat Masjidil Haram, dia punya apa, pahala 100 ribu kali ganda. Kalau dekat Madinah tu, Masjid Nabawi, apa dia bang? Kalau dekat Masjid Nabawi tu, berapa kali ganda? 1,000 eh? 1,000? Jemaah 270 ribu. Jemaah 270 ribu. 2.7 juta. Juta. Sebab 100 ribu tu kalau semain sendiri eh? Ya ke? Ada ustaz kata, kita ingat eh. Lebih kurang, tapi beratus ribu lah pahalanya. Sebab tu orang berebut-rebut nak solat jemaah dekat Masjidil Haram. So pahala dia banyak. Kita ni dalam banyak dosa kan, semua orang buat dosa kan. Setiap manusia tak terlepas daripada buat dosa kecuali Nabi Muhammad, Nabi-Nabi kita lah kan. Nabi kita maksum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam itulah. So kita ni banyak dosa, banyakkanlah beribadat ya. Orang kata kita ni pun dunia tak lama lagi. Tak kira ada. Yang mana masa ni nak solat apa eh? Tak silap lagi solat. Kita ada solat Jumaat ke? Dekat Madinah. Dekat Madinah kan, Mekah tak ada eh? Oh, masa ni dekat masa kita baru apa? Kita nak buat tawaf masa tu. Lepas masa tawaf balik ke apa? Kita ingatlah. Ni masa bila bang? Kat luar tu, kat luar lah. Tapi kita dah pakai ihram masa tu, kita solat jemaah dekat depan Kaabah jugalah. Alhamdulillah dapat solat dekat depan Kaabah. So lepas tu kan macam dah sa'i. Sa'i tu dia berlari-lari anak, lari sana lari sini. Yang tu kita rakan lah. Masa umrah pertama memang tak banyak rakan, tak banyak, tak ada tak banyak kot. Rakam tak ada kot, entahlah. Rakam tak ada sangat, gambar pun tak ada banyak sangat untuk umrah pertama lah. Sebab umrah pertama memang fokus ibadah lah. Ustaz kata umrah pertama tu buat betul-betul, dia umrah wajib kita yang pertama kan. So tak ada gambar banyak sangat. So yang banyak gambar kan video ni semua umrah yang kedua. Macam tu lah umrah apa? Sunat eh? Umrah. Tawak sunat. Macam tu lah. So masa dah buat tawak, kalau ada buat tawak sunat ke masa umrah tu, masa tu lah ramai-ramai korang boleh nampak orang ambil gambar kan. Masa umrah wajib tu diorang tak ada ambil gambar sangat. So masa sa'i tu berlari-lari anak, sumpah kaki sakit weh. Sakit sangat. So macam tak apalah, hilangkan dosa kita kan. Sakit ni hilangkan apa-apa dosa kan. Lepas tu masa tu dah tak larat dah, Akil naik ni dengan family Akil, dengan Akil, Anis, Akidul dengan Mama. Kita orang berlari-lari anak menggunakan skuter. Abang Syah, Papa dengan Afiq Kentai, dia orang berjalan lagi. Dia orang masih larat je, masih kuat lagi. Sebab dia orang selalu bersenam kot. Entahlah nak macam, kita orang ni tak larat dah. Naik sambil, tak adalah merempit. Kita sambil buat sa'i lah, ada baca-baca doa semua tu kan. Akhir bukan tak larat, tapi Akhir ada tanggungjawab untuk bawa nenek dengan tu. Lepas tu Akhir macam susah.
susah susah nak buat benda tu sebab apa, kaki sakit. Macam Abang Syah, Abang Syah pun kaki dia sakit dia kata, tapi dia buat juga. Eh, dah azan bang. Dah azan maghrib dah. Dah azan maghrib. Kita dah dengar azan maghrib, jadi cukuplah sampai video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. And jangan lupa datang dekat dataran Serambi Teruntum, okay? Dekat Havoc Food Festival. Korang wish je Bazar Serambi Teruntum. Jumpalah. Orang Kuantan tahulah kan. Dah gelap dah. Okay lah, kita jumpa dalam video akan datang. Dah azan dah. Sekejap lagi kita nak pergi sana. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.